Dari kapan menjual di sini, Su? Hah? Dari kapan menjual di sini? 20 tahun menjual. 20 tahun saya baru mencoba. Astaga. Oh, baru coba ini? Baru. Mudah-mudahan cocok lidahnya. Sering lihat, tapi saya baru mau coba. Cocok lidahnya, kan? Ini sudah 20 tahun. Halo Karenko semuanya. Nah, saat ini saya akan mereview sate Sange 125. Nah, tadi kita sudah lihat proses masaknya. Saat ini kita akan coba satenya. Nah, ini tanpa bumbu dulu ya. Ini ada bumbu kacangnya. Ada bumbu kacangnya dan ada juga sambelnya. Cuma saya lagi nggak mau makan sambel sih. Sambel sama jeruk merica, lemon merica namanya kalau di Makassar. Mari kita coba. Ini dari penampakannya dagingnya gede-gede sih. Tadi juga sudah ditimbang total satenya sama bungkusannya sih sekitar 300 gram. Berarti ini nggak main-main loh. Lumayan gede. Untuk harga 7.000 satu tusuk ini. Bumbunya cukup meresap sih. Untuk dagingnya. Kita coba lemaknya. Lumayan meleleh sih di mulut. Mantep lah, mantep. Ini boleh banget. Coba pakai bumbu kacangnya ya. Ini bumbu kacangnya unik, ada belimbingnya loh. Ini belimbingnya. Nah. Coba pakai bumbu kacangnya. Rasa asam dari belimbingnya enak banget. Bumbu kacangnya agak pedes sih. Bumbu kacangnya agak pedes, tapi enak juga. Mantap. Juara sih ini, juara. Boleh banget buat dicobain. Nanti saya tulisin di kolom deskripsi ya, bisa dapat di mana satenya. Ini satenya masih banyak. Masih ada 9. Wah, nanti saya habisin setelah video ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Kalau suka dengan video ini, silakan like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.